billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu 'ala Muhammad wa 'ala alihi washabbihi wasallam. Ahlan wa sahlan. Saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian, di sini kita bertemu untuk sinopsis juzuk ke-18. Juzuk ke-18 ini mengandungi 3 surah, iaitu surah Al-Mu'minun yang diterjemahkan sebagai orang-orang yang beriman, surah An-Nur iaitu bermaksud cahaya, dan surah Al-Furqan bermaksud pembeza. Surah Al-Mu'minun adalah surah yang ke-23 mengandungi 118 ayat. Surah An-Nur, surah yang ke-24 mengandungi 64 ayat, dan surah Al-Furqan mengandungi 77 ayat. Namun ayat pertama hingga ke-20 sahaja merupakan daripada juzuk ke-18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. 9 ayat yang saya bacakan tadi adalah merupakan intipati utama yang diambil dalam surah ini, kerana surah Al-Mu'minun ini disebutkan daripada lafaz Al-Mu'minun pada ayat yang pertama. Jadi 9 ayat yang pertama ini disebutkan ciri-ciri atau kriteria orang-orang mukmin yang beruntung ataupun yang berjaya. Namun apabila disebutkan ciri-ciri orang mukmin, bukan hanya terdapat dalam surah ini sahaja, kerana di sana surah-surah lain juga disebutkan ciri-ciri orang yang mukmin, ciri mukmin. Jadi ciri-ciri orang mukmin terdapat juga dalam surah Al-Baqarah contohnya, dan terdapat juga dalam surah An-Nur, iaitu surah selepas surah Al-Mu'minun ini, di dalam ayat 62 surah An-Nur. Begitu juga dengan firman Allah Subhanahu wa taala, qad aflaha. Qad aflaha di sini yang dikaitkan dengan ciri sifat orang mukmin juga disebutkan dalam surah Asy-Syams ayat 9, iaitu firman Allah, qad aflaha man zakkaha. Begitu juga di dalam surah Al-A'la ayat ke-14 apabila Allah berfirman, qad aflaha man tazakka. Yang kedua-dua ayat ini mempunyai maksud yang hampir sama, iaitu beruntunglah atau berjayalah orang yang menyucikan dirinya, iaitu menyucikan dirinya daripada sebarang dosa. Baik. Jadi disebutkan tadi 7 ciri orang mukmin yang utama. Ciri orang mukmin ada 7 kriteria di sini, iaitu yang pertama orang yang khusyuk dalam solat, yang kedua yang menjauhkan daripada perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, lagha ya. Kat sini disebutkan allagh. Allagh sini lagha, dalam bahasa Melayu kita pun guna perkataan lagha. Dan yang ketiga, ciri yang ketiga orang yang membayar zakat. Ciri yang keempat orang yang memelihara kemaluannya. Ayat yang keempat ataupun ayat yang kelima ataupun iaitu ciri yang keempat ini sangat penting kerana ia ada kaitan dengan surah yang berikutnya, iaitu surah An-Nur. Dan ciri yang kelima adalah orang yang memelihara amanat dan menepati janji, dan sesungguhnya adalah orang yang memelihara solat. Baik. Tema-tema surah Al-Mu'minun ini yang saya sebutkan tadi boleh kita kategorikan sebagai tema yang berkenaan dengan iman, ya, ciri-ciri orang beriman dan berjaya, mana yang mana ganjarannya disebutkan dalam ayat 10 hingga 11. Surah Al-Mu'minun, tema seterusnya selepas tema iman ini adalah yang berkenaan manusia, iaitu tentang perkembangan kejadian manusia pada ayat ke-12 hingga 14, tentang kematian, kebangkitan semula,
dan ciri dan tema yang ketiga adalah berkenaan dengan alam. Allah mengajak kita mentadabbur alam pada ayat 17 hingga seterusnya hingga ayat 22, iaitu tentang air dari langit turun ke bumi, yang mana air ini menumbuhkan tumbuhan, dan seterusnya juga Allah mengajak kita mentadabbur tentang kejadian binatang ternakan. Tema seterusnya berkenaan kisah Nabi-Nabi, di mana disebutkan kisah Nabi Nuh dengan kaum baginda serta Ibrah dan pengajarannya, dan kisah Nabi Hud dengan kaumnya, kisah Nabi Adam, kisah Nabi Musa dan saudaranya Harun, dan seterusnya kisah Isa putera Maryam. Dan intipati lain terdapat pada ayat-ayat seterusnya mulai ayat ke-51 yang secara umumnya mengikut ataupun berdasarkan kepada perintah Allah dan kepada Rasul, merupakan tentang perintah Allah kepada para Rasul, sehingga seterusnya terdapat intipati-intipati lain yang banyak yang kita dapat pedoman. Namun di sini ayat yang utama yang saya kira ayat yang utama kita sebutkan juga adalah ayat yang terakhir, antara ayat terakhir dalam ayat Surah Al-Mu'minun ini, iaitu ayat 115 hingga ayat terakhir 118. Menarik sekali ya, kerana pada ayat permulaan Allah menyebutkan qad aflahal mu'minun, dan di akhir Surah Al-Mu'minun ini Allah menutup dengan ayat, pada ayat 117, iaitu Allah menyebut innahu la yuflihul kafirun. Jadi orang kafir tidak berjaya pada ayat 117 ini. Mari kita masuk kepada surah seterusnya, iaitu surah An-Nur. Surah An-Nur, surah yang kedua dalam juzuk ke-18 ini. Jika surah Al-Mu'minun, ayat pertama merupakan kalimah Al-Mu'minun itu pada ayat pertama. Jadi surah An-Nur ini tidaklah disebutkan perkataan Nur itu pada ayat yang pertama, namun disebutkan pada ayat ke-35. Disebutkan perkataan Nur itu pada ayat ke-35. Surah Nur ini secara umumnya membicarakan tentang hukum hakam syariah, yang khususnya adalah untuk memelihara kehormatan dan maruah wanita. Ya, jika di dalam surah Al-Mu'minun, sebagaimana yang kita sebutkan sebelum ini, bahawa Allah menyebutkan tentang kualiti, antara kualiti utama kejayaan dunia dan akhirat, salah satunya adalah memelihara kehormatan seksualiti atau kemaluan, iaitu yang disebutkan pada ayat yang keempat surah Al-Mu'minun tadi. Manakala surah An-Nur ini memperincikan hukum hakam berkenaannya. Ya, contohnya hukum hakam berkenaan perzinaan, hukum menuduh berzina kepada perempuan yang baik, hukum li'an, tuduhan yang bohong terhadap Aisyah radhiyallahu anha, etika memasuki rumah orang lain, etika pergaulan dalam rumah tangga dan sebagainya. Ya, ini inti parti utama hukum hakam yang terdapat dalam surah An-Nur. Surah Nur ini yang terdapat perkataan Nur itu dalam ayat 35, yang mana ayat sebelum itu pada ayat 34 Allah berfirman berkenaan dengan ayat-ayat Al-Quran. Maka ayat-ayat Al-Quran itu merupakan cerminan nur Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia. Ya. Dan nur ini yang Allah kurniakan kepada manusia, yang Allah berikan kepada manusia cahaya langit dan bumi, Allahu nurus samawati wal ard, yang mana diterjemahkan sebagai Allah memberi cahaya langit dan bumi. Dan di sini cahaya-cahaya ini disebutkan ciri orang yang mendapat cahaya daripada orang yang beriman. Manakala orang yang tidak beriman, sudah tentulah tidak akan mendapat cahaya, iaitu yang disebutkan dalam ayat 36. Orang yang tidak mendapat ayat 36 adalah mereka yang mendapat pancaran nur ilahi, cahaya ilahi. Manakala ayat 39 hingga 40 adalah mereka yang tidak mendapat pancaran nur ilahi. Surah terakhir, surah Al-Furqan. Al-Furqan, perkataan Al-Furqan itu memang terdapat pada ayat yang pertama apabila Allah menyebutkan
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Perkataan Al-Furqan itu terdapat pada ayat pertama sebagaimana surah Al-Mu'minun. Al-Mu'minun itu pada ayat pertama, manakala An-Nur, perkataan Nur itu pada ayat 35. Hanya ayat 1 hingga ke 20 sahaja merupakan ayat daripada juzuk ke-18 dalam surah Al-Furqan ini. Secara umumnya, kandungan utama surah ini adalah berkenaan keagungan Al-Quran dan kebenaran kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana surah ini menjawab keraguan-keraguan yang dibangkitkan oleh orang yang tidak beriman. Ya. Setakat itu saja sinopsis untuk juzuk ke-18. Mohon maaf jika ada salah silap dalam bicara ini. Kita sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.